Sekarang saya berada di Majlis Kuih Piknik yang berada di Taman Kolonial untuk menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Malaysia. Pada masa yang sama, kita juga ingin menyaksikan pelancaran filem tu. Tapi sebelum tu, jom kita dengar apa kata para pelakon dan juga pengarah. Kita dah fahamkan juga, this is your first film Malay, right? Maybe you can share your feeling. Actually, this is my first Malay film. I'm very nervous. Like, sekarang lah, bila I decided to take the role of Lisa. And then, actually, I almost give up. But with the encouragement of the director, I decided to challenge myself lah, step out of my comfort zone. Inilah apabila mendapat tawaran untuk melakon dalam filem ni kan. Jadi mungkin bagaimana perasaan? Rasa pressure? Saya tak rasa pressure. Saya memang minat genre cerita alternatif yang macam ni. First time Abang Arif approach saya untuk job tu, saya memang excited sangat. Tapi after saya on set, ada sikit pressure lah. Tapi itu Abang kata pressure-pressure manja lah. Mungkin boleh kongsikan juga apakah konsep yang digunakan dalam filem tu? Sebagai core, dia adalah sebuah komedi. Tapi dalam masa sama, kita juga nak insertkan drama juga dalam cerita ni. Kehidupan harian supaya kita ada komedi, tapi dalam masa sama kita boleh menangis juga in a way. Yelah, selaku director, mungkin apa yang you guys mengharapkan? Saya harap filem Doh ni ditonton oleh semua orang. Sebab bukan kata menggalakkan ke apa juga. Kita ada combination pelakon-pelakon yang bagus. Kita ada combination pelakon-pelakon senior berpengalaman yang bagus. Kita juga ada music scoring yang bagus dari musician alternatif yang selama ini tak berapa dipandang. Arus perdana mungkin tak tahu. Kita punya niat adalah kita nak merapatkan jurang di antara penggiat seni yang arus perdana dan juga penggiat seni alternatif melalui filem Doh ni. Saya harap korang semua tonton lah, sebab cerita ni memang fun gila. Soalan lain. Itulah yang diungkapkan oleh Syafiq Kyle apabila setiap kali diajukan soalan oleh wartawan. Soalan lain. Saya ambil maklum dengan isu ni. Terima kasih, saya nak ucapkan dekat semua yang mengambil berat tentang saya. Saya harap isu ni tak lagi kita ulaskan lanjut, sebab perkara ni melibatkan banyak pihak. Saya mengambil pendekatan ini untuk menghormati dua-dua belah pihak, iaitu saya dan bahagian Mimi, dan menyelesaikan perkara ni secara baik antara kita. Saya rasa perkara ni tak diulas lanjut lagi ke peringkat seterusnya, ataupun ada apa-apa follow up. Itulah jawapan saya. Apa-apa pun, kita doakan yang terbaik buat Syafiq Kyle dan kejayaan seni.